السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلينوعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمMarilah sama-sama kita memulaikan dengan baca surah Al-An'am bersama-sama. Siapa ada Al-Quran, buka Quran tengok. Sama ada Quran haluh, Quran besar, buka tengok. Ha, sama-sama kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim.الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلونهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترونوهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله mudah-mudahan mewakili oleh AllahBagi kita semua ni 40 ribu malaikat untuk menulis kebaikan semacam mana ibadah mereka itu ila yaumil qiyamah. Allah tu dia deh. Agaknya rugilah bagi mereka yang tak dapat baca, mereka yang tidak membaca dia agaknya rugilah. Oleh yang demikian
sama-sama kita membaca dan kita mengingati kepada yang belum lagi dapat membacanya. InsyaAllah sama-sama kita dapat kejayaan, butung dan bertuah sama ada di sini dan juga di sana. Baik. Kemarin kita dah sebut dah. Orang baca ni tu, Allah perintah suruh kita minum air kausat dan mandilah daripada ma'i salsabil di dalam syurga ni. Dapat jihonya anta abdi wa ana abduka. Mudah-mudahan limone ganjaran ni boleh kepada yang membaca di hari ini seterusnya. Bagi orang uzur tu tak usah baca. Orang yang uzur tak usah baca. Sebab dia ni merupakan Al-Quran. Sebab tu kita kena baca wirid, kena baca menjadi istiqamah. Dawama alaiha. Kita istiqamah sokmo-sokmo tu bila kita uzur ke apa tu diberi pahala semacam mana kita buat juga. Tadi ada siapa yang sakit, siapa yang musafir, sekiranya dia tak ada nak buat amalan hak dia tinggal, sedangkan kalau dia tak musafir dia boleh, maka dituliskan pahala tu sama je. Supaya dengan dia ada buat juga walaupun dia tak buat, sebabnya istiqamah dia tu, sebabnya bancuk dia tu. Okay, dia nak sangat-sangat kepada bancuk, sebabnya nak kepada kelebihan tak buat semacam mana buat, tak kerja semacam mana kerja. Tidak, dia panggil bancuk lah kata. Baiklah. Mudah-mudahan kita dapat membaca sama. Dan juga supaya jangan lupalah. Jangan lupalah yang kita dah baca dah tu, jangan lupa. Di antara tadi ada doa abdal tu. Ni ada demo suruh arti ke bahasa Melayu pula dah. Tadi ada. Ya, boleh. Mudah-mudahan kita erti ke bahasa Melayu munasabah dengan bulan ni lah, bulan Rabiul Awal kita ni dah, bulan diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alahna wedah we. Baca kedak lagi tu, Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kedak lagi. Sama-sama kita membacalah. Dia mahu suruh bubuk arti. Ya, boleh. Boleh. Dan juga akhir surah Al-Hashri. Surah Al-Hashri. Dan juga kita nak juga Allah Ta'ala mewakil 70 ribu malaikat duk selawat kepada kita sampai petang hari. Ni. Keistimewaan ni tak ada di umat dulu, tak ada. Umat Nabi Isa hak dekat dengan kita tak ada. Musa tak ada. Musa dak minta ngai-ngai. Ya Allah, jadikanlah aku ni rasul akhir zaman. Allah tak beri. Tak beri. Ya Allah, bagilah kepada aku ni umat akhir zaman. Tak beri juga. Sabit tu. Sabit kalau kita minta gapo Allah tak beri tu, tak usah nak buat kecil hati gapo lah. Ia beri hak lain. Ia tak beri hak kita minta, ia beri hak lain. Tak usah nak buat kecil hati pun lah. Tengok Nabi Musa tak? Tuhan tak beri ke dia. Ia minta nak jadi umat akhir zaman. Siap dah. Supaya Nabi lah sallallahu alaihi wasallam ketika umat minta. Dan Nabi dah sebut dajjal, umat minta nak bunuh.
ya umah ya bekeng dia, singa dia, rima dia tu. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bunuh. Nak bunuh apa Dajjal. Hai Nabi kata siap dah hai Umar. Bukan khijamun. Siap dah. Orang nak bunuh Dajjal tu dah siap. Bukan engkau lah, maknanya Nabi Isa tu. Tu makna katanya tak diberi juga. Sama-sama kita membacakan lau anzalna, ambil situlah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Nak baca hak ni ulangkan au 3 kali. Sebab 3 ni dia panggil aku yang bertuah. Aku witi 3 kali ni aku yang gapo dia panggil aku tuah. Orang okay, bila pun cakap 3 juga. So, ha, 2, 3. Ha, tu dia. Ha, tu dia dah. 1, 2, 3. Ha, baik. Ha, maka, sama-sama kita membaca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. Ha ni perakan ciwit kita, perakan ciwit. Kalaulah dihabis nafas kita hari ni mata syahidan, ha tu tanda molek. Tanda molek kanah weh. Bila orang baca ni, pergi mati hari tu. Mata syahidan Allah. Tak suka kata nak mati. Dia bercakap dengan saya. Bercakap. Dia pun kelek pergi. Khobar kata mati. Masya Allah. Tak beritahu langsung. Tak ada berita. Tu kata nak mati. Mati perak memadah. Allah terdia deh. Inilah. Jangan buat sedak lah. Jangan buat sedak. Jangan duduk sedak. Orang tua kata jangan buat duduk sedak gitu. Buat menjadi
อันเดียวคำนวณคำหนึ่งคำนวณคำหนึ่งดูเฮกี้นี่ประกันกติประกันกติอันนี้ประกันชีวิตหลังความตายอย่าพังยี่โอเคเดี๋ยวประกันเหล่านี้อย่าบุลเล่ก็โอเคฮิดเดิลทุกโป้มอลเล็กก็ตักมอลเล็กไม่ลงบ้าพอละกี้ทุกถ้าลงอีกก็สายย่อต่อเสียประกันชีวิตถ้าลงอีกก็สายย่อนะต่อเสียประกันชีวิตต่อเสียพอรบทุกโป้ก็เลยจำเป็นอะไรอัลลอฮ์ia panggil ijbar ijbar daripada yang berkenaan kalau boleh-boleh tak si juga tapi nak buat gana dipaksa bila paksa ada arah dipaksa tak ada arah mudah-mudahan kita dapat mati syahid dan juga petai karir. Kita berdua masalah lepas maghrib dengan lepas subuh. So lagi lepas asar. Sebab asar ni dia panggil amsa yumsi petai. Ton bai. Ya bai ni pukul berapa? Bai mung ya. Tengok tu. Bai mung. Bai sam. Bai si. Ton yin. Yin tu pihak mana ya? Yang ambil sekat berapa eh orang-orang mengajar jadi kru ayat tahun ni ton bai mula dia panggil bai mung gitu kalau ton yin dia ambil sekat mana sebab dia sebut dalam kitabnya wa man qara'aha hina yumsi yumsi itu waktu petang ton yin ambil sekat buku berapa yin chao yin tu dia bomoi dia ambil dia hambung dia kat mah kata hambung yin kalau bai mung ambil pukul 5 tan yin si mung siap dah gini tanya gini dia panggil tan yin dia ambil kat mana kalau tan bai tu dia ada bai mung bai song bai sam bai si ke kata gila ton yin tu 5 ke 4 ada ke jawab 2 ni dia asma dia kata baik si mung yin cakap kat pukul 4 tu kat amat kata pukul 5 hak betul hak mana 2 ni ke betul ke 2 tu dia si mung yin mana yin tu mana ton yin tu dia cakap pukul 4 ambil pukul 4 hala turun tu sampai kita terlepas asal tu. Sebab asal ni rolik kita duduk semaya pukul 3.30 sampai pukul 4. Tak apa lagi lah. Maya pukul 4 ni dah. Rem si mung yin. Makna ton yin tu pukul 5. Ke arah kata pukul 5, pukul 4. Pukul 5. Pukul 4, pukul 5. Dua tu lah. Ada boleh dua tu lah. 4 dengan 5. Mek pukul 4 lah. Lepas asal. Sabit tu gini. Amal lehok ni ni. Kita buat 3. Buat 3 lagi mana? Lepas subuh macam ni kita buat dah. Lepas asar kari kita buat pula. Sebab dia kata bai si. Si mung yin. Tu pukul 4 tu kita baca pula sebab lepas asar. Kalau orang wirik ke apa tu pukul 4 dia duduklah sejadah lagi tu. Duduk tak sejadah lagi lah. Pukul 4 tu. Sebab dia mulai masuk semayanya nak pukul 3.30 tu ke. Lepas tu orang-orang tu banyak minit juga semaya tu. Terjadi. Bedin pun kata Pak Mung Jin juga. Tu waktu petik. Jadi wa man qara'aha hina yumsi fakazalika. Fakazalika tu ke apa? Supa tu juga. Lah mana weh? Lah mana? Lah mana? Jadi Allah Ta'ala mewakilkan 70,000 malaikat. No, siapa ceroh hisap no? Gi mati juga. Mati syahid juga. Jadi makna kita pesel pakai pesel lah. Pakai pesel ni pesel huwi suruh buat. Bukan pesel suruh dengar saja. Pesel suruh pakai buat begitu. Sudah pada semaya subuh ni kita baca dah pakai lah.
Kalau pergi mati hari ni, syahid dah kita ni. Syahid akhirat lah. Lepas tu, obtain hari pula, bayi si. Si Mung Yin. Ha? Kat tu. Ha, maka, baca pula. Lepas asal lah. Atau lepas maghrib, so lagi. Ha, we kemah, so lagi. Baca tiga kali lah. InsyaAllah, semua-semua. Ha, semua ni kena kutip royak belakang. Kena kutip kata habis. InsyaAllah. Lepas pada hari ni aku nak baca dah. Ha, ya tengok saya dah baca ni kerap tuk wan, tapi ada orang tanya situ. Dulu surah gapo lau anzalna. Alhamdulillahillazi khalaqas sama la surah gapo ada. Dah royak hari-hari dah tu. Aish, ada lagi. Orang tak tahu lagi tu banyak lagi surah gapo dia kata. Padahal ada royak hari-hari tu. Hari ni royak, esok royak, lusa royak, kemarin royak. Tanya surah gapo. Ha, hak ni surah Al-Hasyri. Kalau boleh baca semua tu molek lagi dak kat ame. Ha, kat noh le. Eh, peluang weh orang-orang kasihan dah. Eh. Orang yang umur kasihan dah, peluang mana? Peluang ambil, peluang yang kita dah royak semua ni, kutip taruh. Buh, molek lebuk, pakat baca. Haa, pakat baca. Orang kasihan dah, nak buat gapa lagi orang kasihan dah. Haa, ada orang buka kedai dah. Tak apalah. Haa, leh, orang buka kedai. Ada juga orang kasihan ni. Haa, tu dia. Ada seorang tak? Ha, dia buka kedai, dia main royak. Kata dia buka kedai ni. Ha, rocek. Buka kedai rocek. Dia kasihan dah. Dia puas. Ha, saya rasanya waktu tu, waktu lah. Tak ada pola nak buka kedai tu. Saya rasanya ambil ni. Amal-amal kita hari ni. Kita kupu penuh. Dah masa kita dah jadi... racakan ko jadi kru ke apa zamir muda tu tak ada nak baca. Masa kita tua ni, masa kasihan ni, nama pun kasihan dah tu. Maka kita kutip bayar habis. Kutip bayar pun habis. Saya nampak juga lagu ni. Bayar lagu ni. Kita ambil umurnya 15. Kita mulai balik tu berapa? Mulai balik tu berapa? Katakanlah 12 orang perempuan, 15 orang lelaki, mudah-mudah. Ataupun 15 orang perempuan balik umur. Wiri amalan kita hak Imam Ghazali suruh je. Berapa tu kita kun wih habis. Kita kun wih habis. Berapa hak yang aku tak baca? Misal kata tahlil hari Sabtu. Hari Selasa ni selawat ke Nabi 1000. Haa, tu dia. 1000 ni tiap-tiap hari Selasa. Sebulan 4 kali Selasa. 4000 dah. Lepas tu sebulan ni berapa? Sebulan 4000. 10 bulan 40000. Haa, tu dia. Jadi 40000 tu sebulan. Setahun 40. 48000. 48,000 tu setahun je baru. Ha, kita cek tengok. Cek tengok. Lepas tu kita bayar. Tauti kita tamdai. Bayar 48,000 tu setahun. Lepas umur kita berapa ni? 60. Ha, 60 tolak 15. Tinggal 45. Ha, 45 tu. Ha. 48,000 45 kali. Buat lagi. Buat. Nak tanda boleh. Tanda nak tahu ya tu. Ha, kata berapa dah kita boleh ni. Supaya kita dah baca selawat hari-hari ni dah. Ha, duk kawit sebeh tu. Duk kawit sebeh tu bukan gapo tu. Nak tahu kata cukup ke tak lagi 1,000. Cukup ke tak lagi 10,000. Ha tu ya, bukan nak buayak. Nak cerita kepada orang-orang bukan. Ha tu tak ada pasal lah. Ha, nak royak pada orang tu kena tanya hati dulu, royak apa? Tujuan gapo?
nak menunjuk ke? Jangan. Supaya nak kepada kepujian ke? Tak boleh. Mahmadatan nas. Salah. Ya khijau amalai. Tujuan nak mahmadatan nas. Nak kepada kepujian manusia. Tak boleh. Hak tu salah. Terjadi tak? Menunjuk. Jangan. Menunjuk kepada rakyat dah tu. Hak bolehnya. Habaan hapo. Tadi. Deh kat nah dah. Hak bolehnya hapo. Sebabnya dia boleh dah. Dunia dapat dah. Dunia boleh dah. Akhirat tak ada dah lah. Hak tu hapo tu. Sabit tu orang kafir eh. Dia dah buat baik. Dia tu hebui dunia. Dia dah buat baik kepada orang tu. Hebagi juga dunia dia. Tapi di akhirat habaan tak ada dah lah. Nak buat gampang lagi akhirat habis. Laisa wa ma lahu fil akhirah min nasib. Tak ada nasib. Kita panggil tak ada nasib akhirat. Tak ada dah dia. Wa ma lahu fil akhirah min nasibin. Tak ada nasib. Kita tak say lagu tu. Kita nak dua nasib. Nasib dunia pun nak. Nasib akhirat lebih nak lah kita. InsyaAllah kita pakat baca. Dan kita pakat beri peringat. Itu dia deh. Orang ada amal dah ni. Ada ke tak orang ada buat amal setiap. Setiap hari dua kali habis surah Al-Hasyri. Pagi sekali. Lepas asar sekali. Dua kali sehari habis surah ni. Siapa dua amal kata? Hak ni comel lagi. Hak saat ni tu tiga ayat ya. Nabi kata siapa yang membaca tiga ayat. Tu dia tak? Salasa ayat min akhiri suratil hasyri. Siapa baca tiga ayat. Semua ayat dia 24 ayat. Juh dia 28. Kalau baca semua tu, hak ni hebat benar. Tu dia deh. Ginilah nak membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ni kita melalulah, kita selalu kita baca surah Al-Hasyri. Pagi sekali, petang sekali, lepas tu lepas maghrib sekali. InsyaAllah. Janji-janji. Kalau nazar wajib ni. Sebab baca Quran ni sunat. Bila baca Quran ni sunat, kita nazar wajib. Nak comel lah, nak comel lagi. Nak ajar lebih, daban lagi. Sebelum pada nak baca surah ni, kita nazar. Nazar kan weh. Bagi Allah atasku. Tanda mulai. Orang yang tak pandai menulis. Takat sorok tu. Buka di ad siang tu. Atau buka di video pun tak apa. Tanda situ. Bagi Allah atasku. Bahawa aku membacakan surah Al-Hasyri di pagi ni sekali. Itu nazar. Wajib kena baca. Ya tengok. Duk sunat-sunat tu wajib kena baca. Tak baca berdosa lah orang tu. InsyaAllah weh. Siapa berani kata. Tapi kena baca sungguh lah. Kalau tak baca sungguh berdosa besar. Sebab nazar kena bayar kifarat. InsyaAllah lah kita boleh buat. Boleh. Tak boleh buat apa. Kita minta pun jadi kata bulan ni bulan unpraxed. Boleh aku ni buat perkara aku tak biasa buat le umur hidup tak biasa buat. Siapa biasa menazah? Mamadah biasa nazah dak Mamadah. Baca surah ni nazah. Bukan biasa nazah. Kamu kita biasa dak? Baca surah ni nazar bagi Allah atasku
bahawa aku membacakan surah Al-Hasyr di pagi ni sekali. InsyaAllah. Gini. Orang yang tulis insyaAllah ni kita doa dia supaya dia dapat membaca sungguh. Apa orang dah ni? Apa orang dah orang tulis insyaAllah ramah dah ni? Nanti saya nak bila nah. Orang tulis insyaAllah kita doa with dia. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 3, 20 ni. 20 ni, 27 orang. 28 orang. 29, 30 orang ni. Kita doa supaya orang nak. Orang nak katik masuk dalam doa tulis. Siapa ingin bahasa nak masuk aku dalam doa katik. Ha tulis. Ha tulis insyaAllah kita doa gini. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Izinlah kepada kami. Dan kepada mereka yang menulis insyaAllah. Juga mereka yang mengatakan insyaAllah. Muizinlah. Supaya mereka dapat nazar. Baca surah Al-Hasyr di waktu pagi ni atau petang hari atau malam hari. Amin ya rabbal alamin. Ha tu kita doa lagu tu mudah-mudahan masuk di dalam tu. Ya bukan ada banyak patah. Tapi ya kena kata semualah sebab masa terima ya kita tak tahu. Waktu pagi ni dak. Terima doa ni. Sahabat Nabi Nain sangat waktu pagi kena doa. Petang berdoa, malam berdoa, pagi kena berdoa. Nain besar. Nain benar Nabi. Alamat kata apa? Alamat kata waktu pagi ni, waktu sangat mustajabah. Matahari naik sangat mustajabah. Matahari nak raib sangat mustajabah. Lebih lagi hari Arafah. Ah, tu hebat lagi. Tak ada dah lah hari tu. Hari Arafah tak ada dah. Walaupun kita duduk di hari ni, bukan hari Arafah. Hari di bulan Rabi'il Awal. Kita buat maulud hari ni. Buat maulud dengan melalui membesarkan Rasulullah dengan kita nazarkan membaca surah Al-Hasyr. Nazar selalu tak apa. Orang yang rak tu lah. Orang yang rak tu nazar selalu. Tak siap bela. Boleh pahala. Dia kita menazar dah pahala boleh. Sebab apa kita kacing siap dah. Kacing dengan Allah aku nak baca. Nak baca dia boleh dah. Umat dulu tak ada. Nak baca, nak buat. Dia kena buat dulu baru boleh. Buat dah. So, ya boleh. Kita dah. Buat boleh 10. Niat nak buat tu boleh so. Bila buat 10. Ha dia tengok tu. Tak serupa. Keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama sungguh. Dengan tu ada tak sama sebab ya umur panjang. Ya jalan dah tu, dia panggil nak dabai. Nak dabai umur sikat, patu melanjutkan amalnya. Umur pendek lanjutkan apa dia panggil amalan semacam umur panjang. Ada ayat semua tu lah. Lanjut umur saja-saja tak ada arti sia-sia ya. Lanjut umur lain arti tambahkan amalan di dalam umur yang sikat semacam panjangnya umur dia. InsyaAllah amin. Orang tulis insyaAllah sekarang ni hampir 100 orang dah. Hampir 100 orang dah tulis. Orang pandai nulis. Mudah-mudahan termasuk dalam umum kita doa saat ni. Minta Tuhan jemputlah kita semua we dapat buat boleh. Boleh kita nazar. Hari kita nak update sebabnya kadang-kadang dia terlupa. Sebab dia mula telefon mari tu. Saya dah royak hari-hari dah ni. Kemungkinan dia baru masuk. Kemungkinan dia dengar tak dengar. Dia dengar hak sungguh ni. Dia dengar lagu ni kat sana ni. Dia dengar, dia mula dengar di rumah ni lah. Dengar dia sungguh ke dia.
bukan dengar bukan dengar belah-belah gitu. Tadi ada dengar belah-belah. Ya tak leh tu. Ya tak comel tu. Dengar belah-belah buat khijau. Mana khijau ni besarnya. Dengar tu gitu-gitu. Yalah. Tu dia tak leh tu sebab ilmu dia besar. Ilmu dia mulia sangat. Jadi kita kena dengar dulu lepas tu khijau ke dia lah. Dia nak gitu. Tapi kalau tak dengar langsung, tak apalah. Dengar pun. Khijau belah-belah. Motong belah. Dengar belah. Boleh. Tapi dia panggil tidak ada akhlak lah tu. Tidak ada akhlak yang baik lah. Akhlak kita ni ya kena ada akhlak. Boleh eh. Bukan tak boleh. Dengar belah. Masak belah. Dengar belah. Motong belah. Dengar belah. Bergala belah. Boleh. Bukan tak boleh. Tapi nak sebut akhlak tu kurang lah. Itu dia lah. Maka mudah-mudah kita ambil lah amalan ni kita boleh jadi telot ciwit destrap day milum haicai kita ni kita buat kita baca sebab orang lain tu ya khilaf orang lain baca kita tu ya ada selisih pendapat siapa ke tak siapa apa dia tak sama dengan kita sebab kita baca kita ni ya tak sama dengan orang baca kita dengar atas sejadah madah kata dengar atas sejadah we hadap kebelak we hadap muka kita ni kebelak ambil telefon tak depan hadap kiblat tawajuh baru dapat baru berkat nak sangat hak berkat ni ya ilmu lama-lama ilmu lama-lama leh dalam Facebook ni banyak sangat ilmu tapi berkat tu kalau tak berkat jangan pera diri tak leh tengok orang hadap jadi tu. Orang kena ketuk guru supah tadi tak berkat. Ilmu banyak saja ya. Tak berkat. Tengok pocah dah. Air muka lain dah. Itu dia. Air muka je bui dah. Nampak dia air muka lagi dah. Orang tak berkat ni. Sebab ada kena Tok Guru murid. Tok Guru supah. Itu dia dah. Itu pun teruk dah tu dah. Sabit tu. Besar. maka insyaAllah lah. Ni belah makhluk yang besar-besar minta ampun kepada orang yang selalu membaca surah Al-Hashri nak semualah nak semua surah tu 24 ayat nazar selalu setagi kena baca bagi Allah atasku atawanya aku nazar bahawa aku baca surah Al-Hashri di pagi ni sekali habis. Tu panggil jangan menazah hari-hari. Hari siang kau. Dah kalau cekak lah lagi. Takut-takut tak cekak tu lah. InsyaAllah lah. Ramah dah orang tulis. InsyaAllah ni. Minta buat Tuhan jeput lah dia. Tak saya buat apa kat ayah. Neraka ni minta. Neraka ni minta doa kita. Syurga minta doa kita tak apa. Neraka. Pedak. Ya syurga dengan kita tak apalah kita tua. Ashabul jannah. Tua syurga ni buat orang mukmin ni lah. Orang mukmin sebagai tua syurga. Syurga berdoa tu orang panggil apa? Sumkuan. Sepatuk je baru, padah je baru syurga berdoa. Dengar aku ni dia panggil apa? Sallu alaih. Dengar aku duk selawat di atas orang baca hak ni. Orang baca surah Al-Hashri. Bila dengar aku tu selawat, tu dia. tu dia. Dengar aku selawat ni tak apa dah. Kalau cerga selawat tu rasa tak ada belak muka kita tua. Tua cerga ni orang mukmin.
ingat molek je sore-sore ni je nyako pun ada, syurga pun ada. Dia buat sedak. Ha, jadi buat sedak lah weh. Sebab kita sore ni adanya syurga, adanya nyako. Syurga pun ada, nyako pun ada kita sore ni. Masya-Allah. Ha, kerana dah bila kita masuk syurga, nyako kita boleh pesako kepada ahli nyako. Keluar. Keluar, keluar. Tak luar ni jahat hari-hari. Jahat hari ni luar. Jahat pula esok keluar. Jahat pula keluar. Jahat pula keluar. Nyako hak kita dia dapat pesako. Syurga dia, iPad tu, syurga dia tu boleh kita. Ha, sebab kita tuai tapi Tuhan buat juga. Ada sungguh Allah ni. Dia beri juga syurga kepada orang kafir. Ada habuai juga. Mana hak dia tu? Boleh kita, mana kita. Orang-orang dua tempat. Syurga ada, dengan aku ada. Bila dia masuk syurga, lepas tu bila dia masuk dengan aku, tu dia. Lepas syurga dia, boleh ke kita. Dalilnya, allazina yarisunal firdaus. Tu dalil. Yang dapat pesako mereka itu akan firdaus. Allazina yarisunal firdaus, yang dapat pesako. Dapat pesako, pesako, pesako ni gerti tak mamadah pesako. Yarisu irsan, dapat pesako. Gerti tak pesako ni gapo? Jadi ada bahasa siya panggil gapo kat nak pesako eh? Apa panggil bahasa Thai pesako ni? Dapat pesako. Dapat peninggalan gitu. Jadi peninggalan, tinggal, yang ditinggal oleh kafir. Perkara yang ditinggalkan oleh orang kafir boleh kita. Yang ditinggal oleh orang al-munafiqun, syurga dia ada orang munafik. Di akhirat ada syurga dia. Lepas dia tinggal, boleh kita. Ha, dapat mewarisi, itu Arab. Ha, dapat bahasa Thai ni ke apa? Apa dia panggil? Ha, dapat mewarisi tu ni normal. Waktu bahasa Arab tu. Tulisnya Rumi, Arab. Ha, Kak Amah. Ha, tu dia ada. Dapat pesako. Tak, dapat pesako. Jadi, boleh kita. Ha, tu dia. Sebab tu kata, al-alladina yarisunan firda. Sebab sore-sore ada dua tempat. Ha, ni tempat seriun. Ha, tu dia ni. Tapi insyaAllah. Ha, kita semua, we dapat. We dapat berat timbang ngilik kebaikan. Sudah, ikut. Nak pusing beg mana lah. Pandai bijak lagu mana lah. Beri peluang pada kuat kita semua ni. Buat perkara nak berat lek kebajikan. Fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Moraduk. Ha, ingatlah moraduk. Ha, pesako ni moraduk cak. Ha, po me atau moraduk ni moraduk hok ya orang kafir tinggal ni ke apa? Syurga. Boleh kita. Ha, tu dia nah. Tagi. Tagi berdekat nak sudah sebentar lagi. Kita pakat berdoa supaya kita minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ha, jaga dah tubik. Kita berdoa sama-sama we dapat syurga belaka. Ha, letih-letih dah. Penat-penat dah we dapat syurga sudah. Ha, tak sesat. Jangan we sesat sudah. Insya-Allah jangan we sesat. Ha, tu dia nah. Jadi makna kata syurga peminta, niaga terminta, arah minta ampun, kerusi minta ampun, langit polapih tujuh besar pula dah. Ha, bombing polapih tujuh besar pula dah. Nujum bita. Ha, apa lagi? Hawam, udara, angin. Oi, tu dia.
awet, burung, dawab, binatang, pokok, jiban, bukit, matahari, bintang, bulan. Termasuknya bintang dan semua mereka. Allah banyak. Banyak. Ni belah kata. Sallu alaih. Wastaghfiru. Fa in mata min yaumih mata syahidan au lailatihi mata syahidan, mati syahid pula dah. Masya-Allah. Ha, sedap sungguh. Bagi orang tu have we pahal Allah, masya-Allah. Amin. Kalau gitu, niat semua kita nak baca dah. Aku nak mula dah remtun hari ni. Kalau aku tak biasa mula lagi, aku nak mula dah. Tu dia deh. Habis. Maka mudah-mudahan kita semua dapat membaca dan jangan berhenti sekat kita lah. Share bersama. Kod like, kod share supaya orang lain dengar, orang lain boleh baca. Oh, hebat lagi kita ni tak ada demo tu. Itu dia. Ia gada-gada tepat teh ni dah. Ia tak gada. Orang luar ni mari duk capak jalur tempat kita ni. Tempat kita tak ada gada. Tempat-tempat obasa. Gitu mo capak dah. Terhemek dah. Sebab dia tepi telaga dah. No, orang jauh ni. Orang tenuk mari capak jalur misal. Itu dia dia. Orang tempat dia tak ada gaduh mana. Sebab dia tempat dia tepi sungai dah. Tapi orang jauh ni suka mari capak jalur. Dalam tempat dia kita ni dah. Maka mudah-mudahan kita pakai capak belakang lah. We boleh belakang. We capak we boleh. Bukan main dia dah. Ni aku cerga minta apung ni. Ay, sedap dengar lah. Hak tak sedap dengarnya ni dia tanya, duk mana we? Hak tu tak sedap tu. Duk mana we? Masa duk di padang mahsyar tu, yakhruju unukun minan nar. Keluarlah satu tekak daripada neraka. Tubik tekak kok neraka ni. Dia tanya siapa man? Man. Siapa dah? Dia duk berdakwah, mana duk gapo? Duk menyeru, bukan? Duk ibadat. Duk ibadat selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Mana duk mana weh puak tu? Puak duk da'a, duk mengajak orang untuk menyeru lain daripada Allah. Duk mana weh? Tu. Dia cari rekoh. Tu dia ni. Cari rekoh. Mana duk mana weh? Man mereka tak berimi. Man la yu'minu bi yaumil hisab. Orang tak berimi hari ni duk mana? Orang duk kerah pala dunia hari tu tak sempat berimi dengan hari ni. Mereka kata tak ada hari ni. Duk mana buat tu? Ha ni habis saya habis. Orang ni dan ambil Allah buat gulawe. Duk mana? Tu dia. Masya Allah. Itulah hak tu takut. Adapun kita baca hak ni, insyaAllah mudah-mudahan kita dapatlah hak kita royak saat ni. Ni belah makhluk Allah yang besar-besar duk minta ampun kepada kita semua di masa ni. Amin. Tapi bukan sehari dua tu. Deh, kalau kita baca hari-hari, boleh hari-hari. Hatta yumsia. Bukan sore, 70,000. Malaikat dia minta ampun kita. Tolong basuh wik kita. Tolong beruh wik kita. 70,000 malaikat dia minta ampun kepada kita. Bukan sini. Bukan tamada. Mai tamada. InsyaAllah. Bagus. Sudah lah. Sudah situ. Tadi banyak lagi surah ni yang kita dah baca dah. Itu dia. Supaya surah Az-Zumar. La yanamu hatta yakra'az-zumara wa bani Israel.
Nabi tak tidur, mereka baca surah Az-Zumar. Ha, biar tidak buat amal. Hari ni boleh kita ambil satu ijazah. Satu ijazah kan? Jangan tidur, mereka lepas baca surah Az-Zumar. Ha, surah Az-Zumar. Jangan tidur, mereka sudah kita baca surah Az-Zumar. InsyaAllah. Ha, InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Ha, we dapat baca surah Az-Zumar sebelum daripada nak tidur malam. Sebab Nabi lagu tu. Ha, biar raya. Ansyur raya. Hadis biar raya. Tirmizi. An Aisyata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yakra Az-Zumar. Tak tidur mereka dia baca surah Az-Zumar wa surah Bani Israel. Ha, tu dia deh 72 ayat belum tidur. Ha, maka insya-Allah kita pakat bacalah. Tahu dah hari ni baca lalulah surah Az-Zumar. Ha, tu dia deh. Surah Az-Zumar ni duduk di hujung dah dia. Ha, duduk ke hujung-hujung tu lah. Ha, hujung-hujung tu dah. Zumat. Berapa ayat? 72 ayat. Ha, 72 ayat. Belum tidur, baca dulu. Masa ni ni, masa sekodan ni ni susah sangat ya. Ha, 412 orang ada Quran apa? Quran Majid 412. Ha, surah Az-Zumar 412. Ha, tengok situ muka 412. Ha, kalau Quran Al-Majid tu Tanzilul Kitab minallahil azizil al-hakim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud dina ala lillahi dinul khalis wallazina takhuzu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ah, ni pun tak ada orang buat amal lagi. Pia buat amal dah, tekan kau satu nak tengok apa orang, boleh tak 100 orang. Orang buat amal dah. Orang buat amal dah tu boleh ke tak 100 orang? Mana amal dah? Insya-Allah nak amal belum tidur. Ha, tu. Orang tak ada bergaduh dengan anak cucu apa tu, boleh amal dah. Oh, jangan buat Quran lah. Tak ada nak buat amal. Cucu. Jangan buat gitu. Takut sesal belakang. Hei, tak ada nak mengaji. Tak ada buat apa. Mengasuh cucu. Omoh. Tukar dengan mengasuh cucu mengaji ni. Tak ada nak dengar. Tak ada buat apa. Cucu. Oho. Itu dia. Nak dengar pun tak boleh. Orang mengajar apa. Dia berebut terosak dengan cucu. Oho. Itu dia. Ah, kena ambil iki dah. Ayat tu kena ambil iki tu. Hei, tak ada nak dengar katik. Tak ada. Apa? Berubuk dengan cucu. Itu dia. Masya Allah. Hei, anak-anak. Ada dengar ni lah. Beli terosak suku with dia. With mak kita nak dengar tu. Sia dia. Dengar dia muda royak dia mahari tak. Hmm, tak ada nak ni. Tak ada. Dia budak ni. Ha, apa kita orang tua. Ha, yelah dah. Tak royak tahu dah. Maknanya, ya Quran lagu tu takut tak lepas di akhirat esok. Ha, dia tak lepas takut. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Ha, tengok tu. Ha, jadi ada. InsyaAllah kita amalkan sekurang-kurang ittiba'an mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurang mengikut dia, niat mengikut Nabi. Kita baca niat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, gitu deh. Insya-Allah deh.
nak tengok, nak tengok. Apa gain ha, insya-Allah pula ni. Insya-Allah pula lah. Ha, nak baca surah Az-Zumar sebelum daripada tidur malam Juh 24 ni. Ha, humidianya, humidianya tak ni. Ha, kita baca saat ni dah. Lepas pada tu Hamin. Tu dia. Tu dia. 412 Tanzilul Kitab minallah. Sela dua la tiga la. Tiga la empat la lah. Bagi orang carum an leka. Kalau gitu kaya nak tidur malam ni Nabi apa ya tak tidur mereka baca surah Az-Zumar. Hak lain tu dok royak dah. Orang lain pun dok royak dah. Hak ni ni takut tak ada orang dok royak. Ha. Hari ni kita peringat pakat baca. Tu dia nah. Ha, sudah pada tu dah. Lepas tu nak beri peringatnya. Ni. Allahumma aslih ummata Muhammad. Sebab dia musuh buat arti ke bahasa Melayu. Saya nak pergi pada tajuk saya ni. Allahumma anta rabbi ni. Ha tu perakkan juga tu. Ha perakkan juga. Jadi kita baca hari ni ni. Hak kedebe saja. Awal an'am pun kedebe. Akhir al-hashri pun kedebe. Kedebe sungguh hari ni. Kedebe akhirat lah. Ha, okay, main deh. Ha, baik. Belum daripada al-lepah. Dubura kulli solatin. Di hujung tiap-tiap kali kita semayah. Hujung kali kita semayah ni jangan tinggal lah. Nak baca perian mana ikut. Serah pada kita yang sepijak pandang kita. Ha, nak baca perian mana ikut. Ha, nak baca lepas. Tapi lepas pada semayah tu selalu dia tak sih. Dia nak baca gapa dulu. Sudah pada semayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gapuh sesuai kita baca lepas ada semayah selalu. Jangan minta selalu. Orang tak boleh minta selalu. Oh, tengok orang mari nak minta butir duit. Ya lila dulu. Mari kau nak main hujan lah. Hei, kau rumah hujan sungguh. Tak ada boleh buat apa lah ni. Haa, tu je lah tu. Yalah. Haa, tu ambil semenjak ada lepas ada kelip Mekah gitu. Tak ada boleh buat kerja apa. Motang tak boleh. Ni mari sakit uzur ke apa. Haa, tu contoh. Haa, demon ni tu yang ada hal dah ni. Haa, gapu eh. Nak minta butir duit. Nak minta butir tu. Dia tak boleh minta selalu cara dia. Dia kena buat umuh dulu eh. Why crew dulu eh. Bukan dia umuh, bukan dia gocah selalu. Orang gocah bukan gocah selalu. Ya why crew dulu. Itu dia tak? Ya why crew dulu. apa ni why crew dulu lah. Why crew lagu mana? Sudah pada kita semayah. Kena syukurlah kepada Allah. Sebab kita boleh semayah ni berapa banyak orang tak boleh semayah. Sudah pada semayah tu juga selalu boleh mana? Alhamdulillah. Sekurang-kurang. Allazi lam yattakhid walada. Waktu tambah eh. Walam yakun lahu syarikum fil mulki walam yakun lahu waliyun. Minaz zulli wa kabbidhu takbira. Hadi. Hak ni kena baca tiga kali. Kena baca tiga kali. Ada lagi orang tak tahu ni. Nak tanya mamadah kita ni. Pahalanya ana mamadah. Sekali orang baca alhamdulillahillazi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan. Walam yakun lahu syarikum fil mulki walam yakun lahu waliyun minaz zulli wa kabbidhu takbira. Pahalanya mana? Orang itu jawab kena betul.
Orang Jawa tak kena belok. Ha, gitu dah. Antuk kerangka. Ha, boleh. Ha, Royham, Royhama. Eh, Royha. Gitu. Ha, pahala seperti bukit. Ha, Ghazali kata, pahala seperti bukit. Gunung. Ha, gunung. Gini. Lihat hadis sebut. Kataballah lahu minal ajri tu mislal ardi wal jabal. Pahala semacam mana bukit dan bumi. Mislal ardi semacam bumi wal jabal bukit. Semacam yang daripada pihak ke apa? Kalau kata bumi, berat. Kalau kata bukit, berat. Berat semacam mana piko bukit. Ah, tu dia. Orang kecil lagu tu bahasa kita. Berat lah. Hei, kena berat kawin ni Allah. Hei, semacam mana piko bukit. Kawin tak tanggung lelah ni tak. Semacam mana piko bukit. Berat. Kawin tak tanggung lelah ni. Ha tu, mislal jabal. Mislal ardi. Ha ni, timbih ni. Sampai kalau orang tak baca ni, rugi lah. Dia semaya tu tak rugi dah. Dia tak baca ni rugi. Dia panggil apa? Rugi satu segi. Labur segi lain. Orang tak semaya ni. Dia tak baca dah. Orang yang semaya tu. Tapi dia tak baca. Rugi lah. Haa. Itu dia. Ha, tanda mulai. Orang ada buk. Orang baca sekali. Tuhan tulisnya. Mislal ardi wal jabal. Pahala dia seumpama bukit dengan bumi. Umpama bumi dan bukit. Pada pihak berat dia tu. Ha, ya bukit banyak mana? Berat dia tu. Langit bukit banyak. Bumi bukit banyak. Tapi berat dia tu. Timbal esok. Inilah nak royak kata ni acor ni besar. Lepas tu nak usapa gilir-gilir kita tu bila eh? Hei, cuba kita pakat renung buat kita weh. Ni acor ni so ya. Eh? Wal waznu. Ha, tengok dia. So, yang ni ngaca. Hanu wa nadu'ul mawazinal kista. Ha, tu banyak tu. Banyak tu bukan banyak ni ngaca. Banyak bek tibari. Bari hak ditimbel yang ni ngaca tu banyak. Ni ngaca so ya. Kelu so ya. Tapi timbel nge tu banyak. Hak kena timbel tu parah. Hak ning pun timbe, hak nung timbe, hak ning timbe, hak nung timbe, timbe, timbe. Banyak benda hak kita nak timbe. Penimbe tu so ya. Kelo tu neng so ya. Lepas tu bila nak sapa kita eh. Dia biasa kira tak lagu ni. Kita ramai-ramai dia biasa kira tak lagu ni. Bila nak sapa ke aku. Lepas kita ada masa baris nak pergi beli bat pacarak sebenarnya. Dia masuk baris nak cok dia. Oi mikir masuk-masuk plastin hari tu tak. Dekat nak kita punya lekak. Tera. Bila ni nak sapa ke aku. Orang nyok tu ya. Tak ada petindih-petindih gitu. Tak kali. Dia turut belakang gitu ya. Tak gitu. Tapi banyak orang ramah. Bila nak sapa ke aku. Ha ni kena timbal dulu. Nak masuk syurga kena timbal dulu. Sebab tu pisah. We jangan kena timbal lah mana. Dia panggil masuk syurga tanpa hisap. Timbal tu timbal. Tapi hisap. Dia nak timbal hisap dulu. Ha, dia hisap dan tanpa hisap. Lepas mudah-mudah. Dia tak banyak mana nak orang lagi tu. Orang tak ada di sini. Orang yang banyak harta ni, yang banyak harta gitu tak rata tu ada banyak masalah. Harta banyak, letak rata, payah kena kira, kena timbang. Nak timbang kira dulu. Ha ha tu serabut perut semua tu. Orang pakai miskin perak gitu. 500 tahun sengih kat asah. 500 tahun ni sengih orang miskin dengan orang kaya. Sengih lagi perak. Dia lagi naik pelepas di sana perak dah. Kita baru duduk tengah panas. Dia timbel. Muka banyak ni dia. Banyak. Banyak kalau hak molek tu mudah lepas ni. Hak tak molek banyak. Hak ni tak biar.
หอนี่มาเกไตตุหอนี่มาเกลักไก่สิยะอยู่ก็อัลลอฮ์บากูตะฮูเดฮะนี่บากูตะฮูมุจเดมาตานโยฮะจักโดมอลเลตโอเกดปุเกดุวิปุเกกะปอนยากโดมอลเลโอเกดตานโยฮะฮีนี่ตุเฮบุกอละตุเฮบุรีปราสเอดะเดมอลลักไก่เดมอลกะตะเปเฮโกมานะลักไก่นี่benda boleh sekie giwak baisik sekie ha dia dia lakai lagu tu benda habis 20 ke kita giwak 30 makan 10 benda habis 100 kita buat 1000 makan dah 400 lakai lagu tu maka tak boleh tu ha lebih lagi orang nak cara ni lah tu yang tengah-tengah ni eh nak goyak belaga bapak tapi dia tanya hari-hari marah dia tanya ha siap ya tu ha siap dah goyak tu la ha la la pola la ilaha illallah itu ha kat sah dah banyak ni orang buat apa benda habisnya ni buat basicnya ni lepas tu celah tu harga apa tu baju selah 200 kau. Pak kita pergi buat 200 pak. 40 kau tu apa tu? Lampu. Lampu pergi menego. Modal siapa? Ha, cik pada. Modal siapa? Ambil lampu 40 kau. Dah modal hak siapa? Kalau modal hak awak tepan-tepan, ni modal hak. Ha. Modal hak tengah. Ambil kita. Lerak pok lagi habis. Kena cerita molek tu. Ha, tu lah royak. Dia mau nak dengar tak saya dengar tu serah lah. Tu lah royak. Sebab dia geliak banyak ni. Dia selerok pop banyak ni. Lepas kalau ada sekuk pergi makin hak tak hak tak halal. Tu yang tak terima amal dia pula dah. Dua uti watama setahun. Tu kita royak pun ni. Sebut lagi tak jawahir tu. Dua uti watama tu bukan cik tanah. Bukan cik tanah dia nak pergi ambil dah. Dia beli hak ni, pergi ambil hak nom. Beli hak ni, bayar harga tu. Beli hak ni. Pergi ambil pergi masuk hak tak ada beli tu. Dua uti watama je. Setahun. Tu hari mimpi dia. Tu hari tak terima amal dia. Pak watama dua uti pekuk. Ha, lepas tu orang duk makan dengan harga tu. Berapa kuk banyak. Ha, jaga orang hak tu. Orang yang ada kot tu tu lah. Orang yang ada gi kot tu tu lah. Ha, orang yang tak ada gi tu, dia tak aku lepas. Ha, lepas muka tak ada gi kot tu. Orang yang ada gi kot tu tu. Ha, ingat molek weh dah. Tu jiwa royak tu, kesia ke puak kita ni lah. Ha, tu dia lah. Ha, biasa dengar tak? Biasa dengar. Bari harga sekia. Gi buat harga sekia. Ya boleh lah kalau modal kita tak apa. Kita beli baju ni harga 100 kop. Kita jual 800 apa dia. Sebab modal kita, modal demo jangan. Lebih lagi modal hak tengah. Ha, tu dia. Jangan. Jadi bahaya kita. Nama tu yang tak terima amal lah. Lerak pok kami. Makan pun hari habis. Tapi tak terima amal lah dia. Panjang-panjang lebar gitu. Lah nawi. Ada biasa dengar, ada mamad dah ni ada royak ni. Orang panggil lakai ke apa senyap-senyap dia modok dia. Kita nak buat lakawi. Ha, giceng kepada orang berkena harga sekie. Hak sungguh tak sapa sekali. Hak sungguhnya 100 kok ya. Kita gi buat 205. Makan 50, makan 150. Duiti kita pergi makan labo tu bukan modal kita. Modal demo kita pergi makan labo. Ya tak leh. Ya kena la'iyat on. Hai suma tastaqim yuqaddid lakallahu najah. Ha, dek. Model kontrak. Ha, kontrak dipanggil tak. Model kontrak. Kontrak ni mana orang Arab mau dah. Orang Arab mau nu lah bagi ha, buat gapo-gapo ni. Ha. Saya rasa banyak sebab kita tanya hari-hari gano hari-hari ni. Kemungkinan demo dengan mana ni? Ada ada. Mai dulu ada. Kita kata hai tak leh tu. Lah. Dulah. Ada babo. Ha ha ha. Mak mami Lukman dia kata ada.
cuba orang lain kata, cuba orang lain kata, cuba orang lain kata, leh 10 orang. Ada ke tak? Mami, Mami Luqman kata ada. Orang lain. Nama-nama tu kita nak buang ada ambil komung mana? Ada. Tapi saya royak mana? Royak boleh demo lah. Naina, daimah apa? Naina ni gini. Naina ni ya ada boleh, ada tak boleh. Kat dulu. Kalau Naina ni maknanya tuai serah kita. Mu nak pergi jual, ni anak aku serah kamu. Hak aku nak 200 ribu, mu buat 3-4 tu hamu. Hak tu tak apa Naina lagu tu. Hak tak boleh nanya, kita pergi jual 400 ribu, klik royak dua, ambil dia dua. Haa, main dai lagu tu. Tanah kita 400. Jagi royak 200. Eh, itulah eh. Tanah mu aku nak jual tak boleh. Aku jual boleh 200. Tu pun. Tu pun. 200 ribu tu pun. Sengit. Bau-bau aku nak kecat ni boleh. Padahal dia jual 400. Ya hata klik tuan-tuan kata apa? Nampak gana rezeki kita nyak tu. Lain 200, 200. Ambil 200 tu, wik tuan. 200 lagi boleh kocek dia. Doiti dia tak ada royak. Tuan kata boleh 400. Naina beb niat. Hak ni masuk neraka. 200 ribu makin harta. Sebab 400 ribu harta tanah. Bukan. Harga tanah. Bila harga tanah, kita pergi royak kata 200. Tangti 400. Makin 200. Mika. Ya, mak. Ha, kalau gitu ramai hal itu. Ada apa-apa ni. Ah, kita nak kita ada royak ni, hok demo tanya kita. Demo tanya kita, demo tu dah jawab. Ha, miyak leka. Dia tak boleh duduk sini. Kalau miyak leka ni, dia tak boleh duduk lah sini. Salah. Ha, kalau modal kita, ala kuliha. Ni modal demo. Penena pekat nurut tanya saat ni. Nena tu. Nena tak apalah. Nena ada, hok boleh. Tuan kata, aku nak 200 ribu tanah aku tu. Mu nak jual 3-4 lebih temik ke mung lah. Tak ada apalah gerai mu. Ha, susah lah mu. Hak tu tak apa. Dia panggil cerah. Cerah dia panggil. Ha, cerah jugilah. Ha ni. Jual boleh 400 ni lah ni. Ha, dia mu kata nak pergi kat aku 400-300. Ha ni. Ha ni hak mu. Ni hak aku. Cerah jugilah. Sampai cair pergi mari. Dok, kita bukan lagu tu dok. Kita gede bohong dengan tuannya. Boleh 200. Lepas tu saya cabut lagi tu. Ni gua raimu lah. 20 ribu ni raimu. Aku tinggal 108. Jadi pada hakikat je dapat 200 lebih. 200 ni hak labo. 18 ni hak 12 week dia. Ha, tu dia. Labo dengan labo. Labo bag ni tak berkat. Tak berkat. Tak, dia panggil ceng lagi akan ceng lah. Ha, maka kalau mengikut demo jawab kata banyak sangat ni. Mencayu maidai bag ni tak boleh. Salah. Lah nak kat ayah weh. Kat ayah biasa dengar tak kat ayah eh. Haa. Sabit tu lah. Jangan buat sedap weh. Jangan buat sedap tu. Nama tak sedap lihat belakang kau. Sabit tu orang makan sedap. Akhir penyakit besar. Orang makan sedap. Akhir-akhir. Jadi penyakit berat. Pairuk ni macam. Makan wal minum lah. Makan sedap. Minum sedap. Akhir penyakit berat. Jadi dia perhati lagu tu orang bahi makan minum oh alangkah makan ni dia alangkah minum dia akhirnya sakit berat dengan sebab makan tu sedap doh tu. Ha, tu dia dia tengok kalau mengikut bomo je tak apa dia buat temrut tambah dia nak makan cerah-cerah gitu sayur-sayur dengan lobok gubis gitu ya. Nampan ke apa tak boleh segi dia lah. Segi bomo lah. Kita tak ada dengar dia kata gitu. Makan mata. Orang makan sedap ni. Akhirnya jadi penyakit. Mudah jadi penyakit. Ha, maka orang makan sedap. Bek saat ni pun dia penyakit akhirat. InsyaAllah. Sudah ada kita semaya. Jangan tinggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allazi lam yattakhid waladan. Walam yakun lahu syarikum fil mulki. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الزُّلِّ وَكَبِّدْهُ تَكْبِيرًا. Haa, itu dia nah. Jadi makna kata gitulah deh.
Gitulah supaya kita bui jaga pada kita semua ni mudah-mudah tak jerumus. Tak jerumus. Tadi. Sabik kena ngaji lah, nang ngaji. Bak kita nak buat kerja. Sabik saya nak Ali kata, manita jaro. Siapa yang menego walam yatafaqah. Orang menego tak ada fiqh. Yang nego fiqh tak ada. Tak ada ngaji dia pun. Irtatoma fir riba. Irtatoma fir riba. Dia kenyok. 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 Dia mengesok. Kenyok. Beruh. Turun leh. Rebo. Ha-ha. Dia turun leh rebo ke. Siap dah lah. Jagalah. Deh, jagalah. Kalau orang makan gaji pun, kita nasihat lah. Saya puji kepada orang yang makan gaji. Sebab mereka inilah. Boleh membantu agama Allah di hari ini. Hebat sekali. Orang makan gaji, duk bantu. Buat masjid, buat madrasah, buat tu, buat ni dah. Orang makan gaji. Hebat sekali sebab dia boleh duit seumur dia. Tak sakit mana dia dah. Maka, alhamdulillah. Lepas tu, kita jaga masa lah. Masa yang kita nak pergi kerja saat ni tu, dia pun dia stemek, dia pukul berapa, limit dia berapa. Tu big jail berapa, orang buat kerja makan gaji pun supaya tu juga. Kerja rongan ke apa pun, supaya tu juga. Takut pergi makan hot toke, duiti kita tak sedar. Kata kita nak makan lap. Panggil apa? Lap-lap. Tu dia ada. Pih, tak kita. Boleh belana dah. Jadi ada. banyak anak royak payah sebab dia belago. Bawa kita royak tu gum gang gang gum belago. Jadi ada. Cukuplah untuk di pagi ni saya rasanya dia je berapa ni dak demo minta tolong ni. Allah, dia sibuk-sibuk dah. Demo nak buat masjid tu. Di kampung pun dah. Tak ingat dah. Nanti tengok setagi lah. Siapa yang ada masa, cuba perhati tengok live setagi lah. Sebab ada saudara kita yang mari duduk. Banyak kali dah. Nak buat masjid. Itu dia. Maka kalau ada kemudahan tu, kita hak dengar dah. Hak gapa. Hak boleh masuk gapa tu. Setagi lah dari kita je 9 setagi. Kita ada live sikit. Saya tak uzur ke apa, kita lain sikit tu. Dia mau nak bangun sejik. Dia ada tier ya. Cukuplah untuk di pagi ni saya setakat ni lah. Maka mudah-mudahan hak yang kita sebut saat ni tu dah dapat kita boleh buat bersama, dapat boleh kita sokong menyokong, dapat boleh kita pakat sebar untuk adik-adik apa adik juga. Saudara, ibu, bapa kita semualah. Kita tak jauh lah. Berkata kita seni, sore, demo ikut demo lah. Perkataan ni pun kita masih tak guna ni tak. Kita ni lepas kita, demo ikut demo. Itu dia. Ia bukan lagu tu. Ia bukan lagu tu. InsyaAllah kita erti semula esok lah. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cakap mengenai mengenai dengan apa? Mengenai dengan inilah, dengan bulan-bulan Rabiul Awal. Cukuplah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Insyaallah
sama-sama kita membaca minta syurga 8 kali sore turut saya nah. Turut saya 8 kali sore betul wa iyyahum tu niat semua deh. Anak cucu kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turut saya. Allahumma adkhilna wa iyyahum al-jannata ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang pandai menulis amin, tulis amin sebagai jadi saksi besar. Orang pandai menulis, tulis amin. Orang tak pandai menulis, akak tangi amin, kata gitu. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Amin. Dan juga kita doa minta berlindung daripada neraka 7 kali insya-Allah. Sama-sama kita membaca. Allahumma ajidna wa iyyahum minan nar. 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 Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi mereka yang ada nafas panjang, nafas panjang lanjut, sama-sama kita membacakan la 7 alif, loh 3 alif. Pakat baca masing-masing lah. Sebab ia tak serupa ni. Sebab ia nafas panjang pandak, ia tak serupa. Orang nafas panjang boleh. Saya bilang semua pakat serok nyawa dulu. Serok nyawa, lepas tu saya bilang lah. 1, 2, 3. Pakat baca selalu. La 7 alif, 14 gerak. Illallah 3 alif, 6 gerak. Sudah kita baca siap. Kata selalu, alhamdulillah. Semoga-moga diluruhkan daripada aku ni 4,000 dosa besar. Di 4,000 dosa besar. Mudah-mudahan diluruhkan daripada aku ni 4,000 dosa besar. InsyaAllah. Sudah kita baca siap, tulis alhamdulillah. Atau baca saja pun tak apalah. Alhamdulillah. Ya aku dapat membaca. Dan aku nak buatlah mana supaya orang lain kata dapat membaca. Ada mikir sama tu. Widulah peringatan kita semua. InsyaAllah. Nampak orang tulis alhamdulillah tu. Orang baca dah tu. Tu dia dah. Ya, hai cai lek-lek ni pun ya nak juga. Bagi ya kesihatan nak benar. Hai cai lek-lek. Gitu ke tak bomo? Mana tanya bomo sikit eh? Kat tidak? Ada bomo lah bilik kita ni. Pin mo, payaban.
Ada ni. Nak tak hai chai lek-lek masa pun ya nak. Ha, tapi kita buat gitu lega long up dia panggil. Dan juga sujud lama. Sujud lama ya nak benar tu sujud tu. Ha, sujud bila lama sikit tu dah ya nak benar tu. Supaya gapo dia panggil otak kepala kita nak benar pas bawah. Sabit sujud ko lama ko molek. Ko lama ko molek. Ko lama ko molek. Matilah sujud. Alhamdulillah. Jadi oh molek lah kalau matilah sujud kan. Yeah. Mati tengah duk se'eh. Hak se'eh dengan saya tu mati. Mati dia. Masya Allah. Tu ada ihrah. Duk ihrah. Ha, tu nak kapal ke apa tu. Nak tudung muka ke apa tu. Kapal beg tu. Haa. Dimak ke apa-apa. Tak ada. Hai cai lek-lek. Haa. Comel. Bomo je kata gitu. Kita ingat masa duk ngaji mula. Hai cai lek-lek. Hera serok nyawa. Lepas tu kita tak sewi sia-sia eh. Serok nyawa tak sewi rugi terik eh. Kita ok tu, ok dengan la hamuh tu baik tegak sini kita. Aku panggil ke apa? Boleh dua kali. Hak dunia apa boleh. Kesihatan dunia apa boleh. Kebaik ke akhirat pun dapat. Itu dia. Amin. Deh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemegahan Nabi Engkau Muhammad, dengan kebanggaan, dengan kemuliaan bulan Rabiul Awal, bulan yang dilahirkan Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sampaikanlah pahala kami, sampaikanlah kepada pahala kami kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua anbiya, kepada semua anbiya mursalin, syuhada salihin dan kepada semua amwatil muslimin wal muslimati ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah pada kami kemesraan kami dengan bulan Rabiul Awal, ya Allah. Bagilah kepada kami kesedaran kami, ya Allah, untuk kami membanyakkan selawat pada Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kepada kami semua, ya Allah, supaya kami dapat kasih
kepada Nabi engkau, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagilah pada kami, ya Allah, kasih kepada mereka yang Nabi kamu kasih, ya Allah. Yang Nabi kamu kasih kepada siapa, ya Allah, akan bagilah pada kami, kepada kami semua, ya Allah. Kos lagi mereka dah beri sumbangan, dah beri pertolongan, dah on masuklah banci hijau ni untuk sokong rekan kita ni. Ni 18 orang dah ni, ya Allah ni. Tak sampai 100 orang lagi ni. Akan bagilah, bagilah kemesraan di bulan ni, kemesraan bulan Rabiul Awal, untuk mengingati Nabi akau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagilah pada kami semua, ya Allah, dapat kami dapat sera dan kasih mesra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagilah pada kami, ya Allah, untuk kami buatkan perkara yang gapo yang kamu kasih, Nabi kamu kasih, ya Allah. Berilah kepada kami, ya Allah, dapat ingat jaksa bagi Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kenal Al-Quran dengan sebab Nabi kamu, ya Allah. Kami kenal isi Al-Quran dengan sebab Nabi kamu, ya Allah. Kami kenal Nabi 25 orang, bukan? Kami kenal Rasul dan Rasul Nabi Rasul 25 orang ni, ya Allah, dengan sebab Rasul kamu, ya Allah. Kami kenal Nabi Khadir dengan sebab Rasul kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuta-juta bila tak habis jaksa Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, ya Allah, jaksa ni bagi jaksa ni, jaksa lagu ni, kalau engkau tak beri kami, tak beri pada kami ingat kepada jaksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami tak dapat teringat, ya Allah. Kami lupakan jaksa ini, ya Allah. Janganlah beri pada kami lupakan jaksa ni. Jaksa ni, jaksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, munasabah dengan hari ni, hari Selasa ni, akan taufiklah kepada kami semua, FC kami semua beratus-ratus ni, dapat menyebutkan, dapat selawatkan kepada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bagai-bagai selawat, ya Allah. Ya Allah, kami sebut dah, kami bermohon kepada kamu syurga saat ni 28 kali, ya Allah. Berilah izin kepada syurga kamu, lama-lamakan kami semua ni untuk masuk ke dalam syurga kamu, ya Allah, dan juga untuk menjauhkan daripada neraka kamu yang tujuh lapis, yang tujuh lapis itu, ya Allah. Syurga lapis yang dapat kami sebut dah, ya Allah, berapa kali dah. Ya Allah, di kalangan kami ada orang semayang, ada orang berjihad, ada orang yang puasa, ada yang sedekah, ada orang mutawakilin, ada birrul walidain, ada orang zikir, ya Allah, ada orang yang bertaubat. Semua pintu syurga ada pintu bab taubat, bab jihad, bab ar-rayyan, bab al-mutawakkilin, bab ar-rahimin, bab birrul walidain, bab az-zikri, bab at-taibin, ya Allah. Semua itu akan bukalah kepada kami semua untuk kami jejakkan kaki kami sebelah kanan ke dalam syurga kamu semua itu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma zukna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, akan matilah kami, hal keadaan kami suci, bersih daripada kesalahan kamu, dari dengan kamu, ya Allah. Lagi kami ada dosa, ya Allah, kamu jangan diambil lagi. Habis dulu, perhabis dosa dulu, perhabis kesalahan dulu, lepas tu muna ambil bilbal hadatullah, ya Allah. Maknanya, makna kami minta lah taubatan nasuha qablal maut, sebelum daripada mati. Akan berilah kepada kami taubatan nasuha qablal maut, taubatan nasuha qablal maut, taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik, sabbit qulubana ala syukrik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami. Di kalangan FC kami ni banyak lagi mereka tak dapat bertemu, tak dapat jijak lagi kaki kanan mereka, juga kiri mereka tak dapat jijak lagi di tanah haram Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis wal Palestin Palestin. Mereka tak dapat jijak lagi ya Allah. Dengan berkatnya, dengan kemegahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebaikan hari ini, hari Selasa, bulan Rabiul Awal ni, dengan kemegahan bulan ini ya Allah, taufikkanlah, izinkanlah kepada FC kami semua ya Allah. Wala susah, wala seni itu tak kiau mana. Sebabnya ada yang seni tak boleh pergi, tapi ada yang susah, mereka dapat pergi dulu pada orang seni ya Allah. Izin daripada kamu je harta nombor dua, bukan tak kiau sangat, kiau, tapi nombor dua di harta tu. Ada banyak orang yang kaya, orang kaya pergi di London boleh, pergi di Amerika boleh, pergi di mana sahaja boleh, leh round dunia boleh, tapi mereka nak turun ke Makkah tak boleh, nak turun nak jijak Madinah tak boleh, nak turun di Palestin tidak boleh, pergi sana boleh, pergi semua boleh, tapi waktu nak tak boleh turun sini ya Allah. Itu tak lain tak bukan dengan taufik daripada kamu, hidayah daripada kamu insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkatan bulan ni, kita semua kita doa akad tangan, mudah-mudahan dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada tanah suci Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Mukarram wal Madinah al-Munawwarah wa Baitul Maqdis برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله